tema pertemuan hari ini adalah tanpa tema ya karena saya kira kalau pakai tema <laughs> akan tidak akan mejen semuanya nggak akan keluar karena kita bertemu seorang manusia tanpa tema ya yaitu Profesor Sardono W Kusumo Kusumo pakai W ya pakai harus W itu bapak saya itu Waluyo Kusumo karena dia itu apoteker keraton dulu. Waluyo, waluyo kan sehat, Kusumo bunga. Sebenarnya ini bunga lotus lah kira-kira ngono. -kira. Waluyo, yeah. Waluyo itu sehat. Waluyo itu artinya apa? Waluyo itu sehat. Habis sakit sehat itu Waluyo. Oh. Kesehatan. Nah, karena Lebih dia apoteker. Kalau sehat belum sakit nggak apa-apa <laughs> Ya buku, ya lorong lu woi. Oke. Ya udah. Walu, ya bisa di Sardono. Walu, ya. Ada nyeng nyeng Ya, Pak Tapi karena aku orang hubungannya karo kesehatan. Mau pendalitan terus ya, udah tak singkat woi. Pentalitan kan sangat ada hubungannya sama orang obat iwong lho, lo, oh, nah, Nah, ya. nah aku malah ngomong udah sehat nonton aku terus. Types. Oke, okay. Pak nah, anu Prof, gini. Anda kita tahu bagi saya itu begawan tari Nusantara, bukan Indonesia, tapi bahasa Nusantara, itu Anda. Nah, bagaimana Anda menimba ilmu Anda? Yaitu, ya mohon maaf terpaksa sementara saya batasi dulu seni tari. Itu gimana caranya Anda? Prof? Ya, sebenarnya menjadi orang yang tinggal di Solo, kota Solo, yang dilahirkan 1945. Ya. Jadi umurku ini sudah hampir 80 tahun kasih golong Jadi waktu saya umur 8 tahun tuh baru ada satu dari titik itu kesadaran saya bahwa saya sudah dianggap sebagai anak muda umur 8 tahun. Bapak saya hari itu memanggil temennya, bilang sama saya, kamu udah jadi anak muda harus belajar silat. Oh silat dulu? Hmm. Ini guruku mulai tuwatin bangaku, bapakku bilang gitu. Dia bekas komandan prajurit keraton Solo. Jadi gue belajar silat. Jadi dia di rumah. Nah, saya berlatih silat silat ya sama adik saya private teacher untuk itu yang dimaksud silat itu apa pak ya, kan saya. banyak iya anu, betul nah silat di situ itu keterampilan fisik untuk dia itu e, nomor satu harus tubuh itu dilatih ototnya supaya kuat ya, keseimbangannya supaya bagus. Ayat, eh, kalimat bapak saya bilang, nah, dan terutama lagi silat itu tidak untuk berantem. Tapi kalau kamu anak muda gini ini mau naik pohon, yang pinter silat pasti lebih tinggi dari lainnya. Karena ada self-confidence, rasa percaya diri, tubuh itu jadi olahraga sekaligus olah rasa. Ya. Termas apa peran rasa dalam arti rasa dalam? Ya itu kan semua perasaan kok wani lu tinggi lain orang. apa <laughs> <laughs> <"Oporan> nek <-neng> materi. <laughs> Aku ingo nek saya ingo tak kayak sepeda tuh. To. Engko tonton nangger Barcelona tinggi. Kuinggol numpak sepeda yang wanti itu kan dindi masih sok sok harus hilang barang gue ya wani. Wani itu penting kan? Yes. <laughs> Punya It guts. Kalau bahasa Jawa apa itu? Yo di Jawa ada tilik sari Kalau kamu merefleksi menilik tubuhmu, menilik pribadimu, yang tumbuh itu wani, keberanian. Jadi percaya hmm. diri. Yes dan selain percaya, percaya itu apa pau ini aku sesuatu, aku berani mengungkapkan dirinya. Jadi tadi ekspresi ya, berani mengekspresikan. Oh, Oke, okay. anda belajar dipaksa belajar silat. Ya, karena anda kan tidak ngerti kan ya. Nah, hmm. Makanya tadi Mas Jaya bagaimana dulu menimba orang? Aku rata tahu nimba, tahu menimba ilmu. Ilmu itu happen ke saya atau ilmu itu sudah hadir di Anda tinggal dikali. Ya. Tapi harus ada orang ilmu yang berilmu lain yang me, memberi anu tuh, pancingan toh. Seperti bapakku eh silat, kan ada disiplin yang diberikan. Oke. Okay. Nah, itu itu ada usia 8 tahun. 8 tahun. Oke, okay. belajar silat Pak, oh. oke. Okay. Oh. Dan Anda merasa bisa waktu itu? Oh sangat bisa. Nah guruku, guruku lihat itu terus. Otot-ototmu, janganlah kamu biarkan saja. ngene ini balansmu apa apa. Oh jadi ah, Anda me, sudah... Ya dia di... langsung bilang itu. Kamu yang joget ya bisa. Saya, anu, perkataan at, uh, penghakiman Anda terhadap saya yang tidak bisa saya lupakan. <laughs> saya itu kan bilang, saya itu gak bisa nari. Tapi, Pak, anu, Pak anu, Profesor bilang omong kosong, Anda tidak bergerak pun jangan lungguh, wae saya tersinggung. Tapi dia kerjakan. woi, 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 itu, woi, <laughs> <laughs> ya woi, woi, Ya woi, itu ya woi, okay. ya oke okay. ya oke, <laughs> <laughs> Anda kue pintar, pasti pintar juga. Ya, jadi saya kemudian dikenalkan sama guru yang memang sangat mumpuni. Siapa? Di, ini namanya Pak Kusumo Kesawo namanya. Kusumo Kesawo. Itu kata Kusumo kok bisa... Uh, Kusumo itu selalu related dengan Orang sekitar keraton. Kusuma. Kusuma hmm. ya. Gitu. Kusuma itu bunga lah. Oke. Okay. Anda hmm. di Anu itu ayah Anda sudah gak ikut campur gitu kan? Udah mas. gak usah campur, bareng istilah malah lu ngotor terus ratu ratu tulani ratu cedak Udah. wah sudah sudah itu. Terus Anda mulai belajar nari, hmm -hmm. tari apa? Nah itu yang aneh mas. <laughs> nah ini pertanyaan yang tepat banget itu. Saya pinter sekali, Jadi waktu itu SMP tau saya. lah SMP kan kita senangnya tuh superhero tuh. Gatot Toco. Oh, iya. Hanuman. Waktu itu itu. Wah. ketika ketemu empu yang benar tari itu. Waktu semua saya dia lihat saya terus, Gue harus oh. ajar ke aku. Oh, Apa ini halus banget mas. Yeah, bro ini kamu tidak boleh menari sing kasar-kasar. Wah, mati Allah. <laughs> Nari <laughs> apa? ngutak tak ajari Rama, Arjuna, engko sing serap apa ekstrap Ora kena gebug -gebu kan? Wah. Wah. Yang terjadi agar ya latihan di ruang latihan saya nginang ini kelelar kelelar ngono temanku tuh wow ada iran wah aku sedih nanti sedih nanti iya wah asem lah karu gue nih, gue nih. minder ada minder bukan begitu tapi questioning doh, tadi ada ngopo kok aku rain tuh ibi Loh, aku ising jago silat sisan kok malah kemungkinan karena dia juga saya tahu saya bisa silat Kemungkinan loh, aku ngerti iya, 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 iya. kurang ngerti pembicaraan para orang tua tua konspirasinya enggak iya. tahu. Ternyata tuh aku malah bagian yang justru lah ini tanya atau Rosso tadi. Jadi aku malah ngerasa ke gerak ini tanpa tema tadi, tanpa tema. Tapi flow of movement seperti serimpi, ya setengah serimpi, itu dan ada ya, kan, ya setengah sering, bedoy dia, bedoyo. sering bedoyo bedoyo itu juga gitu itu orang, -orang karakter atau kalau di Cina tai chi sah agak seperti itu lebih dari tari ya. tapi ini di sini ternyata menjadi bagian dari proses pendidikan juga baru aku sadar mungkin karena aku us isowono, gue sakit gue tuh ngerasa kayak gerak sing tenan, sing ora berfungsi untuk apa-apa. tanpa fungsi. Wow, suwong, saya kira itu. Neng orang naik tiga malah takon Suwung gue apa kan? <laughs> <laughs> Jadi dulu dulu guru guru ini ngajari orang tiga apa-apa, ndak kok mikir, ya sesat malah, iya iya iya. Setuju, Pak itu saya alami juga di musik. Yada. Waktu saya belum belajar musik, saya merasa semua yang saya lakukan itu tulus lah. Ya. Yeah. Tapi setelah no, belajar musik, ternyata saya tujuannya ben lulus <laughs> ya, ben lulus ya. Kalau nanti lulus kan ciloko. ben dianggap ape, yeah, 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 yeah. macam-macam anunya. Tapi sebetulnya esensinya itu kalau berkarya ya berkarya lah. Yeah seperti orang bilang berbuat baik itu buat apa? Ya buat berbuat baik. Ya, orang-orang ben munggah ngendi? Iya, yes, iya. Yes. Ben munggah atau gunung mau munggah surga. ora dudu kuwi. jabatan komisaris yes. itu enggak ya. Ya jane tapi Makanya di dalam selat juga sama. Di itu juga sama. selat yang paling keren itu yang tangan kosong. Iya. Dan jurus yang paling bagus itu Jurus Dewa Mabuk. Dewa Mabuk. Yeah. atau Atau Linggewe wis joget. Joget, <laughs> <laughs> ya joget. Kalau dunia, bayangkan kita mau anu mau mau mau, mau tinju terus kita joget musuh kita bunuh. <laughs> <laughs> Lu itu yang dikerjakan Muhammad Ali. <laughs> iya, betul. Iya, batu plan. jangan tomi ini malah jogetan Muhammad <laughs> Ali. Kupu-kupu terbang. <laughs> ini, ah. Nah, ini yang dilakukan para capres sekarang kan pada dan. Mabur-mabur itu. Aduh, Aduh ya dia itu exactly ya. jadi untung ya saya ini tanya hmm. ini loh ini saya kira hmm. anu saya saya ada sendiri enggak sadar mas. ya betul <laughs> iya. oke <Okay>. setelah ada <laughs> prihatin karena anda jadi harus malah mengenang ini, -ini. ini itu lucu mas karena apa pada saat saya ditetapkan itu ya itu akhirnya saya lima tahun tuh hanya ini terus Wah, harus terus Lima tahun, lima tahun. Orang itu juga dia nah yang aneh dalam hidup itu mungkin orang itu semua itu punya konsentrasi yang sangat spesifik ya. Pak Tu Sumoke itu kemudian tahun 61 itu ditetapkan menjadi koreografer Ramayana Prambanan. Guru saya itu. Dia itu Padahal muridnya itu hanya tertentu saja gitu, cuman spesifik itu enam, enam orang ya, tujuh orang yang selalu di rumah dia juga tuh saya. Yang perempuan Maruti itu yang terkenal itu, perempuan termasuk Maruti itu. Anda gak dikenal Mbak Maruti? Oh iya, dari dulu saat perguruan itu dia mungkin masih SD waktu itu saya SMP. Oh Anda lebih senior? Gitu? Oh iya iya. Nah terus itu semua yang dipegang dia itu para yang sudah keren keren siapa itu. lagi Sulistyo. oh Sulistyo. mas nah, Pak Sulistyo itu wah alusannya itu pak. dia alusan juga wih dia alus dia memang langsung burn tuh alusan <laughs> jadi so, alus terus lah saya kan mesti lah pendaratan ada lah itu tahu Kayak yang lucu pak ketika dia ditetapkan jadi Ramayana itu wah aku seneng tuh wah ingin kok aku romone aku tuh kalau Ramayana kan romone yang penting iya iya okay. oke lah Nah semua orang tuh, wah ini Mas Don itu pada satu hari ketika sudah mau akan latihan-latihan itu saya dipanggil malam hari aneh nggak tahu bengi-bengi nimbali aku nopo gitu ya. itu tidak di ruang pertemuan biasa saya diminta masuk ke ruang apa itu di mana beliau itu tidur waktu ada bed tuh mas beliau silau nengon aku konsilau nengon wah elok banget aku di konsilau nengon berdua berdua Terus dia ngerti kok dia itu kalau mencipta karya-karya yang besar dan kamu kan tahu aku ini mendapat pekerjaan besar membuat Ramayana anak Yang memberi tugas siapa? Uh, Menteri Pariwisata pertama di Indonesia yang ditunjuk oleh Soekarno namanya Gusti Pangeran Haryo Jati Kusumo. Oh. Itu kepala proyeknya. Karena Menteri Pariwisata kan nama Jati Kusumo saya putra Paku Bono ke-10 yang saya disekolahkan taulnya, ke Breda. Saya tahunya dari Ibu Irawati. Nah, ya, Beliau bilang begini, saya tanya empu itu apa? Terus beliau juga bingung, ya, empu itu apa? Empu itu Jati Kusumo. Dia bilang gitu, saya sudah selesai. <sabım> Jati Kusumo itu empu militer, mayor jenderal. Laya. Tetapi dia menguasai budaya. Iya, dia pada kampung. Iya, nah. betul dia itu. Okay, betul. Dia itu. Nah dia itu paling proyeknya pariwisata tuh ya, kok ya tepat banget ya. Langsung dia bikin proyek itu ramayana perambanan. Dua langsung brand Indonesia tuh bos gitu. Iya, 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 iya. Itu luar biasa. atau nah, nggak pernah dijumpai lagi orang yang punya bisa bikin program strategik seperti dia. Anda kemudian, nah. Pak Jati Kusumo kan orang Keraton Solo, Nah, jadi dia menunjuk Pak Kusumo Sewo itu untuk membuat karya itu. Pak Kusumo Sewo, semua itu guru saya yang aku di, di penjara dalam alusan ini limang tahun ini. Orang itu, kok mendadak itu bilang. Nah, aku tuh selalu konsul, kok dia istilahnya bukan konsultasi ini, tak cerita itu Saya selalu mencoba mendengar suara-suara apa leluhur leluhur saria kira-kira kalau bikin begini gimana? Nah dari suara-suara itu saya pasti suara batinnya sendiri. Kok mendadak yang bisa jadi hanuman itu cuma siapa? Oh. Itu kamu. Dah dua aku lah dapat beda macam ini Lah ada apa enggak? Ia ya, kaget dalam arti belum aku oh, dia. iya. Dia. Aku my. Rupiah tahu iki oh, kemudian. Ya. Selain surut nggak tahu reaksi saya fisik saya kaget. Kok oh, jadi ada terus itu... mata saya air mata saya mengalir. Dia juga menangis. Kandang anda sudah lima tahun, lima <laughs> tahun <laughs> mendambakan, sudah <laughs> didambakan. Orang mendambakan, udah aku tuh nggak pernah ada dambaan apa apa. Tak turuti baik. Iya iya. Yo ya. wes bunuh. Itu terus. S ya, itu yang terjadi. Tapi kemudian lucu. Dan dia bilang, Nah, aku yang ngerti Dewi itu. Aku itu juga kasar, oleh so aku ngajari alusan terus. Masih ngajari, kue sop. pokoknya aku yang mikirin kopi piye. itu. Beliau sendiri juga, yes. oh jadi beliau dapat wahyu itu ya. ya. Nah, yang lucu lagi Mas. gaya solo itu tidak ada pola tari, monyet itu tidak tidak canggih sama sekali mengukur ukur apa yang ada Jogja. Jogja itu rada ana ketek dak, gitu ya. rata kayak monyet gitu ada. Kalau Solo ada pola, Solo no, gak ada. Improvisasi tok. <laughs> ini itu yo gatel. Bu yo gatel. Lah saya, saya jadi bingung. Aing ini Jogja itu apa Dan Pak Kusowo juga justru jadi, itu. jadi berdua itu meragukan. Ya. Anda dan guru Anda meragukan. <laughs> Tapi mas kalau guru dar, saya yakin banget harus saya. No, ya harus. Kalau saya nggak banget. Tapi ya lebih muncul itu dari Nah dia mikir, nanti dia bilang, wah, ya, tak kono masmu gue, yang disebut mas itu anaknya dia. Itu juga itu kasar-kasar ngono, kok ngarang piye. Akhirnya anda berguru kepada di akhirnya ngimport ngambil saya tarik Jogja aku itu ono ono bentuk e. Nah, import itu pakai pakai guru atau import dewe? Gurunya anaknya dia belajar dulu ke Jogja, <laughs> terus aku diajari gue. aku, ya, aku kan nengkin nengkin -neng ora ora, nah saya tuh gaya Solo persis so. Ya saya diajarin juga dukangan, sesudah saya lepas dari itu, tapi wajiban guru saya itu saya itu manalusan loh. Gitu. Tapi gini ya, tadi kan yang menarik dari Mas, saya tadi kan langsung nah Belajar rasanya dari mana kan Iya, itu. iya. Enggak. Jadi jangan-jangan saya itu udah konso selat wis dianggap oke okay sama guru saya itu, guru selatnya itu. Jadi yang hal-hal yang bersifat force, physical apa itu oke okay, saya itu. Jadi, Jadi mungkin raso kalau disambung ke lagi, halaman itu yang harus di mungkin itu dia melihat saya tuh harus dilatih justru rasa yang lembutnya yang yang di yang sebagai di palas, luar, iya. Um, jadi abstraksi lebih ke abstraksi orang no realisme orang no ketek menungso orang no saya nggak lagi rasa ya, buat es reality memang kan anu untuk apa sebetulnya nah, nah, itu kemungkinan mungkinan itu jadi tadi orang oh. sengko pikiran neng sengko yang real dirasa dalam panca indera dan memang kalau saya pikir alam semesta ini rosok, yeah. Seperti sekarang ini, saya melihat sosok Prof di depan saya, hmm. ada kata saya, anu penginderaan saya ke arah yang lain, itu saya ragukan. Prof itu ada apa enggak loh, <laughs> Prof itu ada atau karena <laughs> diadakan oleh hmm. sensenya saya, nah. rosoknya saya itu nanti. Hmm. Itu sampai sekarang saya belum bisa Ada pertanyaan satu yang kan kalau ada pohon jatuh hmm, di pohon hmm. gede gitu yeah, kan yeah. di di tengah-tengah hutan jatuh mm. kan suaranya grup ya yeah, gitu yeah, yeah. nah pertanyaannya kalau jatuhnya itu jatuh nggak ada yang dengarkan yeah. apa ada bunyinya nggak hmm. jangan-jangan ya. Yeah. jangan-jangan tuh naik jangan-jangan karena <laughs> saya habis nonton film Oppenheimer. yes. Supaya orang ngerembuk jawotok, ngerembuke rodok biter Oke. Ya. Nonton enggak Open Loh Hammer? Sangat. Sangat nonton. Saya nulis tentang Open oh Hammer. Oh iya? Wah keren. Saya kemarin, baru kemarin nonton. Oke. Apa Antonia? yang Anda ambil di situ apa? Open Hammer yang dia kagumi apa? Vedanta. Bagawat kita Pak. Bukan. Ya, Kalau saya pelajari, dia memang pelajari Bagawat Gita. Dia, itu kan bagawat dia kita yang, tapi yang cengkerem di dia itu, Vedanta dalam berah sebagai Brahma. Oke, Brahma itu nuklir energi karena Brahma itu ada di dalam semua unsurnya. Oke, ada di mana-mana Brahma, dan dia itu dewa penghancur. Kalau Wisnu isi ngerawat, dia tuh dewa penghancur. Nah, ternyata yang menghancurkan itu apa? Ketika partikel yang paling kecil justru ternyata tuh sumbernya begitu tuh di redai rontok ya? banyak <tuk> antimeter, <tuk> antimeter. Nah, itu si Oppenheimer tuh melihat Brahmin, dia Brahma itu ngomong. Sebenarnya sebagai konsep ya Brahma itu apa yang kita pelajari mau berlari karo Einstein. Iya karena memang tentang itu, jadi sekarang kan memang beda-beda kan di tahu. film itu moral yang luar biasa itu rasanya hebat Nolten itu itu kan gitu yang dia sesali tek-tek ini mereka sama Einstein juga kayaknya juga makanya Einstein kayak nggak mau terlibat karena dia tahu dia ya, spooky Kalau Einstein karena ini semua dong fondamen yang mengikat Venus ngene ngene iki ono sisteme iki nek itu bubar bubar kabe bubar bubar lenyap lenyap makanya kan Oppenheimer itu langsung meminta supaya apa itu Senat itu kemudian membentuk komite pengawasan nuklir itu ketat sekali dan itu yang di membikin dia kemudian oleh FBI kan di

karena hanya fungsi yang kita pakai, fungsinya ini perang, perhitungan dia waktu itu, wah ini perang tidak akan, karena kalah, baik. kalah menang soalnya, cepet-cepetan gawe pokoknya. Tapi nanti yang mati 100 ribu, Anda berpikir nggak 100, tapi ini kalau tidak 100 ribu mati, yang mati akan sekian juta, jadi soal fungsi. Iya, ya mungkin, jangan apa nah, per -per perhitungan. Jangan-jangan. jangan Nah ini kan ketika sudah dibesar itu Oppenheimer akhirnya yang menentukan bukan aku lagi 100 ribu atau 2 juta atau 5 juta yang mati itu aku di situ dia merasa itu. Nah, nah sekarang apa artificial hubungannya intelligence dengan yang anda alami itu? Apa, apa hubungan Oppenheimer dengan Sardonov? Ah, bukan sama aku, aku lagi malah ngagumi. Oh, Ui, oh woi, aku ramu tuh arah nyampe ke situ. Cuman yang saya pikir, Dan artificial dan, intelligence dan. itu yang sekarang lagi ditambahkan itu kan sebuah gagasan untuk multiplying fungsi. Itu kan tracknya seperti bom atom ini. Wih, ini kudu difungsi kayak kaya. gitu. kayak, gitu loh. Oke, okay. saya takutnya Artificial Intelligence keburu dimultiplikasikan. Sehingga kalau cepat-cepat. Kalau dulu itu hitungannya film Open Hammer itu orang mati 100 ribu. Kalau kita enggak, Mas. Nanti ada 200 ribu orang kehilangan pekerjaan. Karena diganti sistemnya dengan teknologi itu. Lah mungkin kalau tidak terkontrol, Orang mau pekerjaan gue belum sok Iya iya yeah, yeah, makanya That, saya that's that's the open hammer tuh aku kalau anda bilang jadi aku berpikir tentang tadi ketika aku pelatih fisik saya kayak kiki aku ngerti. Nah wano, itu rasanya nanti tuh guru gue coba gue makanya kan saya ngomong kan makanya hubungannya Upan Hayamper sama Sardono itu apa Jangan nah, saya melihat situ tapi anda kan tidak mau melihat wah yang jelas nah, ini sebenarnya yang saya yang interview dia <laughs> <laughs> Enggak, enggak, enggak. Kalau saya melihat, <laughs> kita dialog ini begini ya Pak kalau saya melihat ya semua orang-orang hebat ini hmm. itu sama Pak oh, yeah akhirnya mereka tahu hmm. kalau mereka itu nggak tahu apa-apa. Ya ya, kalau orang yang bilang, oh aku tahu, wah itu bahaya, Pak, itu baru, lah. Kan? nah, nah, ya, nah ya. upil. Padahal upil cili-cili kan, ya. Nah, nah. upil gede apa ya, gitu. Ya. nah itu makanya saya melihat pada anda itu anda hmm. sudah beyond hmm. istilah yang saya pakai itu beyond hmm. karena memang susah ya beyond itu di luar di atas di bawah Pak di Pak hmm. yang di. yang Pak Tua. kan? Iya iya. Nah kalau saya lihat Anda itu di situ. Hmm. Anda itu sudah selesai dengan apa yang Anda pelajari, tapi Anda bergerak Bek. ke. Anu, Kelihatannya ke... saya tidak tahap saya selesai dan mempelajari. Kelihatannya dari dulu, aku tuh lebih percaya pada apa ya? Apa yang saya hadapi waktu itu. Ini ngeloncat nih, ben tanpa tema tahu gini. Iya, 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 iya. Tanpa tema, tapi ini sebenarnya terkait terus. <tuk> karena, iya, nggak akan terkait. Karena kan pas, ternyata ya. untuk menjelaskan gini, harus roma, harus mencari lagi. gitu. Ini kan cuma otak kita kan <tuk> gubet dewe kan ini. Gubet kan dewe. Surah apa-apa di apa-apa, memang iya, memang itu. Kali man. ini kita tanpa tema ya lompat-lompat teman-teman. Kayak segitu. Jadi, waktu baru saja. ternyata tanpa tema itu justru sekarang ini justru kita harus tanpa itu, tema kan, temanya adalah tanpa tema temanya adalah tanpa tema karena kita itu nggak jangan lagi berpikir hierarki bahwa kita nanti sudah tua semua dikurangi eh ternyata aku apa itu baca dapat no, apa itu forward teman-teman itu University of Washington itu dalam penelitiannya ternyata orang itu

Makanya itu. Jadi ini ada terowongan katanya. Nah ketika terowongan terjadi, ini analisa otak analitis dan otak yang sifatnya itu hanya akontur, melayang, istilahnya itu uh, wandering mind. Oke. Okay. Hanya wandering mind karena ini yang teknis-teknis, itu nyambung. Yeah. Nah, ketika nyambung kuwi, wong sing wolong puluh sangang kuwi, ide ini kok akeh banget kos kos, kos, <laughs> kos <leteng, berita, laughs> macam-macam gitu tapi aku ngerasain tenan mas kalau orang bilang tidak tidak begini ya. aku tuh Cinta jadi kita perhatikan ya saya temen, sekarang berani ngomong ini padahal tutup orang mau cacing tenan tapi aku ngomongin iya, iya, nyal, tapi gini apa yang anda omongin itu saya perhatikan pada teman-teman kita yang hmm. lebih tua dari anda ya, yaitu ya. Emil Salem ah ya wah guru kita itu itu keren. Kita Pak. kan pernah dambingi Pak Emil Salim di Kehati itu. Nah iya, nah, iya itu. Buat aku dia itu waduh guru yang luar, saya yang luar biasa. biasa, meskipun dia tidak sadar kita berguru. Oh iya, enggak apa-apa. kita, ya. saya setuju. Transplanting Suseno. Itu bukan tua-tua bangka. lah itu, itu mungkin wolung polo kuwi terbuka. Kalau menurut saya beliau-beliau itu dari dulu enggak pakai terowongan langsung sudah. Nah, iya, ya? sudah, ya, sudah, ya. sudah sudah di sana hmm. semua. Ya dan Anda termasuk saya kira enggak punya terowongan. Ya ya ada cuma ya kadang-kadang menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, Kalau ya. lingkungannya bilang aja, Pakewos, ya. Ya, ya. Gak ada, Soalnya pekewos, ya ada. sosok pegewo tahu. Mong mong joget njoget kok opo Iya Ya ya Nah, oke okay, balik ke joget. Setelah Anda jadi Anoman. Ya. Jadi ya, apa yang ada dalamnya? Nah itu. Waktu saya jadi anodak, kalau begitu ternyata pendidikan nah, kalau... kesenian Jawa itu ora ana pola tertentu. Mendadak saya merasa gitu. Oke. Okay aku setidaknya percayaan yowes wah aku malah nggak perlu kemana-mana aku di rumah mana mana kok. maklek gitu tuh pas tahun-tahun itu bapakku itu roto intelektual karena dia sekolah mulu Belanda gitu bahasa Londonnya bagus sama ibu saya yang ngomong London tuh dia apa itu lengganan majalah Belanda delah delah Nah saya itu agar bapakku untuk kuih, aku mesti menyelinap, ya melu menyelinap, melu nonton. Sing ter, 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 terpesona saya itu, sing lembaran tengah itu yang berwarna itu. Kan berwarna lembaran tengah. Isinya bintang film Hollywood. <laughs> ngulung, ngantong, ngantong, ayo, ya, Itu, Wah, yuk, itu, itu sebelum playboy kan? Sebelum itu playboy kan. dan delah itu isinya ketawa tok gitu. Nah bapakku lengganan itu, dia seneng itu nah saya itu diberikan selalu buku Tarsan, oke, yang membuat drawingnya itu Edgar Rice Burroughs, bu itu top banget itu geraknya gini lah. Edgar Rice Burroughs itu pak dia nggak pernah grafikal. kalau, ya kayak karmae, karmae yang nggak pernah nengokin yuk makanya anda nggak perlu pergi tapi kalbu kita Imaginasi. bisa kemana-mana. Nah, itu tanpa disadari. Saya itu mendadak ketika dikon jagianoman karena aku silat ya, tak campur. Kui sebenarnya drawingnya Edgar Rice Burroughs itu, sesudahnya baru saya tahu, dia itu mengambil komposisi-komposisi, gesture-gesture dari Leonardo DiCaprio. Eh, Leonardo, Leonardo da, Vinci. da, Vinci. da Vinci. Jadi pose-posenya itu ternyata sculpture yang keren gitu. Iya, cuma golden. Uh, golden dan expanded gitu ya. Wah, wow, Farsani khusus. <laughs> kita edit dulu kita gawe maksudnya. Oh, jadi Anda terinspirasi sih. Itu. Orang-orang sih -orang ngerti. Aku rakondo guruku juga. Tapi ketika noman itu kan banyak sekali harus pindah. Kalau orang pindah tempat kalau Jawa itu kan gini, serisek Gitu. Pindah tariannya itu yaya, kan yaya, yaya, harus diam terus kakinya doang. Lah kalau aku nggak loncat-loncat, gulung ngomeng aku karena ada ide-ide dari pencak dan geser dari misalnya patung, Nah itu, wong-wong itu kaget wis mana wus wus loncat dan saya yang akhirnya menemukan cara sesudahnya baru aku ngerti sesudahnya sekian tahun kemudian baru saya tahu efektif sekali karena panggung Prambanan itu 40 meter oh. lah tarian Jawa itu untuk yang pendek jadi semua itu lebih kepada inklusif Geraknya. lebih banyak vertikal bukan vertikal tapi malah justru tubuh itu dikurangi. Pak oh, saya tinggi, gitu tinggi, ini. Oh, Mendak menda, dan ini jadi, nah saya karena ada pengaruh tarsan itu, saya malah ekspans. Nah itu cocok karo panggung petang belum meter Iya 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 iya. Secara geometrik Tandanya Iya ternyata. iya nah jadi aku bisa meloncat tenang bisa lari pada bo penheimer rendah itu Lai. oh Udah nah. ya, Saya, saya ngomong ya ampun. <laughs> saya ngomong ya ini gitu <laughs> <ke> <laughs> nah oh, <cuh>. jadi <laughs> ya. itu jadi tentang ya, space ya. tentang pengalaman tentang ini dan mendadak semua itu menjadi terbuka ya Nah, Anda membongkar saya membongkar itu batasan hmm. antara Solo dan Jogja, Anda bongkar semua itu. Itu so, kayak guru saya yang bongkar tuh. <laughs> aku kan, wes ya wes ki. Neng nyokjo aku ya wagu, elek enggak. Dan aku setuju nih ono visual komik itu. Lo catat ya. Ya. Dari dulu saya itu mengagumi tokoh yang tidak ada di Mahabharata. Hmm. Dan tidak ada di Ramayana, hmm. hmm. Wisanggeni. Bus, keren banget. Nah. kenapa ada bilang? Nah, Wisanggeni itu di King Arthur itu ada, The Legend of King Arthur itu. Okay. Punya dukun namanya Merlin. Merlin. Itu Wisanggeni. Bagaimana musuhnya perang itu dia masuk neng darah deh, dari dalam. Dia bukan di luarnya musuhnya, musuhnya. Iya. Orang iso turu toh. Gini. Siapa yang bikin toko itu? Itu anehnya tidak ada di India. Sing jowo. nah, ngomong Jawa, sing jokong Jawa. Lah iya wong Nah, itu. Tetapi gini. Ya. Bukan bukan Sardono. Enggak. Isang Deni sudah ada sebelum saya, tetapi saya mau pahami dia itu oh ini universal banget itu. Ini sebenarnya Inggris orno senengin Mer Merlin, bisa jadi bisa geni. Naik kono bang tua, naik bisa geni, caci le. sing malah justru murni urung diurung dua kalau popo spontan. Shit, malu nengundarai, wis nyemplung. Sebagai konsep itu luar biasa. Wong sibuk dengan outer space-nya Ada ini. Ada nggak pengaruh Wisan Geni terhadap seni tari? Enggak. Tapi wat, ah. kan ya, tadi aneh ya terus terang ada. mungkin saya sendiri itu nirus bisa genikui menggunakan semua space inner space outer space ah, diwaruci. Oh penair ya hei jauh eh, iya, jadi ke kita <laughs> itu memang jauhnya nih, termasuk tadi kan kita ngomongin. Oppenheimer itu pada Brahman. Iya, Wong Jowo, orang Brahman. Ini diwujudkan di dalam hidup kita. Siapa itu? Yudhistiro. Yudhistiro, Mas. Dewa kematian, Mas. Yudhistiro, Wui, ya. apa ya, Madipati? Bukan Yudhistiro. Itu sebenarnya yang dimaksud Openheimer itu, Yudhistiro itu bukan yang mau dipatinya. Oh. Kalau kita Jawa ya? Iya, iya, oke. Okay. Karena kamu Yudhistira mbok kono apa wae nurut. Kon ngapusi ora. Kene ngene. Iya ta? Ini gitu. nek kon ngapusi ora. Ayo kowe ndodok ngono, ndodok. apa dilakoni wae. Wah, ini kan nanya loh. Ning bayang no, Mak. Nanti kalau dia ini Yudhistira Oh, nek ora tak tusuk le. Ya wis, tusuk. Begitu tutusuk. yang keluar darah putih itu setiap Netronya itu jadi putih gede banget. Apa oh, ya, Brahman itu, Mas? Salyo an ancur kan. Ah, itu karena itu. Ke Jadi hampir berilar wae. Jadi apa nomor itu nek neng, neng neng nonton ngerti wayang ngono, wah iso jane ya Einstein iso kaya ngono. Oke, loncat lagi. Heeh. Nah, Pendapat Anda Yudhistira hmm, waktu hmm. akhir Mahabharata. ya, yeah. yaitu waktu dia di pintu gerbang itu sebabnya Yudhistira itu tidak tidak mati. Nah, iya. kalau darahnya nyeter Hancur <imitasi> semesta, no. Mula karo <imitasi> dihutuh-hutuh <-u> lah kan ngetut kaya <-hidra> sopo ini... sini, <imitasi> <imitasi> dita saya nganggu asuh, asu melu munggah, no. Sudulir so, mati kabeh, saya ngora mati, <imitasi> ya, <imitasi> dia sama asuh, Terus, monggo, malapet surga. Akulah batam malapune, batam ngangge. Asuh, dik. <imitasi> Kesetiaannya. Yaitu, Dia, kemudian, po politik nggak ada dong. Enggak ada itu. Makanya, ketika dia masuk itu, dunia ya selamat. Sampai menek mau moga, nenggolo. Kalau beten labu surga, buat Sorgowe iso meilang. Dewa-dewa iso mati Ya ampun, itu saya nggak belum mikir Itu, Saya mikir itu mas. Waktu habis nonton Open Hammer itu aku, wah dari Yudistiro ini konsepnya luar biasa ya, Ong jowi dalam pewayangan. Saya, saya loncat lagi ya. Iya. Yeah. Lelakon ini itu apa pernah ditampilkan? Belum pernah tuh. Gitu. Ya, Anda mau? Lagi cerita itu. Anda mau? Mau maksudnya? Jadi Yudhistira tapi yang ini. Yang Oppenheimer ini. Wih, kuih raih so dikarpet mau atau tidak. Bisa dirembuk tok wae mas, mau aja tuh diformulakan apa itu mati ya? Iya 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 diformulakan mati ya. Mati. Nah itu yang saya maksud. Open hammer itu itu baru Acah. sadar tidak boleh diformulakan. Iya nah. tidak boleh di stop itu. Kalau pemulakan. difungsikan itu tidak boleh karena fungsi itu hasil pemikiran tok bukan hasil sebuah konstelasi semesta, semesta, nah, itu saya membaca Hammer itu, itu ketika memfungsikan dia kotor, orang, ora okay, orang ora men of science sebenarnya si einstein orang belum terlibat, pintar dia. Oke, okay. nah, ini anunya uh, kita akan anu saya kan beda pendapat dengan anda kalau saya melihat dia itu pada bagawat kita. Nah, sekarang kita paksa kata anu bagawat kita. Menurut Anda bagawat kita itu yang benar itu Kresno atau Arjuna? Bahwa Arjuna kan tidak mau membunuh saudara-saudaranya sendiri. Tapi Kresno kan bilang, nggak bisa. Tak, anu takdir kamu, apa destiny kamu, tugas kamu, visi dan misi hidup kamu adalah menumpas kejahatan. Jadi kamu harus tetap melakukan itu ya walaupun karena, kamu tidak terwujud. Karena Krishna dengan... itu memang berfungsi mengimbangi Brahman yang menghancurkan. Oke. Okay. Krisna itu penyeimbangnya. <laughs> Oke. Okay. Dan tapi kan ini yang Juno kan justru nggak mau menghancurkan. Iya, nggak mau. Makanya sebenarnya kesalahan semuanya tidak di Arjuna. Arjuna kan sebelum itu dikon nonton udele itu, dikon nonton meripate, tontonan meripatku. Dia lihat matanya Krishna tuh semesta dia lihat. Arjuna juga pasti melihat. Saya membantah lagi masku yudhistiru ini aku is prajurit Itu dharma neo tentang Kresno Nginjen Kui itu meloncat sekarang mas ya iya iya meloncat zaman Kartosuro hmm. itu terjadi konflik antara para satria Jawa rebutan keraton Paku ini Bono, zamannya Paku Bono kedua jadi setelah keratonnya masih Kartosuro sini belum ada loh Keraton sudah. ya, ya sesudah, loh. yang kedua, loh. sesudah ya ini Mangkuratan zaman yang lama, ini kan sudah mulai masuk keraton Solo. Oke, okay. keraton Solo sebelum ke Solo itu kan ada di Kartosuro, 10 km dari yeah. Surakarta, Kartosuro yeah. kan. Nah di situ itu ada konflik antar dua orang hmm. saudara. Perang-perangan akhirnya salah satu mikir, wis anu eh apa sih ini uh, abis-abisan diopong ke tidak ada yang menikmati langsung wes keraton ngobong wes 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 sing sing sing, sing anu ketahuan sing cilek wi ditangkap dibuang neng selon nah raja harus tetap ada jadi Pak Kubono kedua ini mau diangkat Belakangnya background-nya keraton yang bisa diawukui, mau tembok-tembok bolong, akan ada pengangkatan raja. Satu-satunya yang legitimasi pusaka, harus ada pusaka. Tiga pusaka. Keraton itu harus ada. kasat motor apa tandanya keraca, untuk pusaka itu. Hah, itu gorengnya. Itu buka kotaknya orang, mas pusakanya. Jepulnya di goreng, sekarang orang Adine sing dibuang. Wah, wis lemah kabeh to. Datang keluar seorang ibu. Eyang. Supuh Kanjeng Ratu balitar. Kanjeng Ratu. Mula zaman saiki kuwi pusaka iki wis aja diwujudke gaman meneh sing landhep-landhep kuwi. Ise ning mung dopaten patenan. Saiki ayo dadi raja kowe. Pusaka iki saiki pustaka. Iki ana no telu buku sing masala tulis. sopo sing wis bakal dadi raja. Ini transformasi kultur yang penting banget. Pusaka kuwi postaka pusaka legitimasi seorang raja itu bukan lelandep, bukan soal peperangan, soal menang kalah fisik tapi siapa yang punya postaka wisdom wisdom sama buku lah oh, buku. buku nah soal ada postaka, buku telu tak tulis yang ini ya tutu aku dewe ini jonggo tak kelompok kayak buat gitu, ditulis tulis gitu. gini Apa itu bukunya? Salah satu saya ngaku seneng banget nih liani seni lali ya. Lainnya ada yang tentang sahabat jawabannya. Yang satu buku itu pertemuan antara Gusti Yesus karo Nabi Muhammad. Aja, wono su. Degraf saya baca di degraf. Dalam bahasa? Bahasa Jawa. Nah, terus kita anu

akan Paling ngejar itu dia lihat semesta persis pada karo bagawat kita. Pinter pintar ya, ya Anda. Nah iya zaman biar guna kayak wayang gue ini transformasi terus. Pintar ya Anda. Jadi kan berantem. Gatuh aku Yesus. Aku harus ngenteni. Berarti oh tiba-tiba di kayak yes. Kono. Jadi Gusti Yesus karo Nabi Muhammad itu orang berantem. Guyon kekelen tersono ya podo-podo tau ngalami jaman wayang oh iya ya <laughs> guyon tanpa tema. tanpa tema jadi pertemuan ini juga pertemuan anu ya kearifan mulai oh. kita tuh cuma <laughs> <dungentok deh, misalnya. laughs> <laughs> mau dongeng tok iki jane mong lumboke dongeng oh diceritake si <laughs> di digathuk-gathuke digathuke iki podo karo open hammer <laughs> kita kagum maupun merah, aku kagum ini karena ya, merefleksi, malah membantu saya merefleksi. Eh, dia pun pujogo-pujogo itu hebat-hebat. Tapi memang hebat, kamu. Karena zaman Kartosuro itu, Mas. Itu zaman di mana medeni gitu. Ini orang apa-apa lah ya. Itu kan dulu kelompok kongsi Cina di Jakarta, itu kan menguat. Hampir mengalahkan VOC, gitu. Oh, saya itu tidur. Terus golek bola. Selain golek bola, nyebar cerita. Jadi diajukan akan ada kapal-kapal dagang. Memang akan teko. Tapi isu yang digoreng. Kapal-kapal itu disiapkan datang tuh nanti. Kayak zaman oh, Majapahit. Kongsi Cina, lebuknya di kapal kulu, digoreng laut, nah, mesti diobong kapalnya. itu. aku, aku dengar dari cerita juga tambah ya udah saya baca-baca itu. Ya mungkin salah kalau ada yang lebih bisa membetulkan tolong nanti dibetulin. <laughs> Karena saya sama Mas saya ini lagi mengumbar dengeng iya, meng yang kita dengar Umbar rosok. Itu Jadi larilah para kongsi-kongsi Cina itu ke timur. Golek daerah Ini benar-benar fakta kalau ini ya. Tadinya ke Cirebon. Cirebon kan walau terbuka banget karena pengaruh apa itu budaya Cina karena perdagangan kuat. Ya, ya, Jadi ya, dia ya. di sini setuju, setuju, Kae. Kita, kita tahan Belanda saatnya ini koalisi ya. melawan Londo Bareng kapal wis mangkat arep Goa Cirebon, Wong Cirebon wedi. wedi. Terus lari ke Kartasura itu. Tapi di situ Kanjeng Ratu Baritar dengan ngomong terjadinya pertemuan Yesus karo Muhammad itu kan lucu masuk kan sebenarnya wis transformasi Oke, okay. nah kalau kita balik lagi ke anu poros ke kegiatan anda, kegiatannya kan banyak tapi poros ini kan seni tari kan. Hmm. Nah pengaruh ini, gini? tadi saya omongin mah ini duduk seni tari. Aku ini kenapa kok iso macam-macam saja tadi pelukis malah rotok laris dua keh tuh nih terus restoran <laughs> wah, aku... restoran oh yo yo no restoran ma. tapi di luar itu mas karena saya dididik panca Indra saya aku sudah tidak sembuh mau lukisan kuning bandara nodoro no, no, no. itu ku tadi koleksi nih ano mas uh, apa sih kagungan sepeda sampurna Mas Sonario, Pak Nara, Waktu oh, lukisan paling gede, Pak. 20 meter. Dipasang di gedung. 20 meter? 20 meter. Di mana dipasang? Di mana? Gitu. Di kantornya, karena Surabaya nilai ini. Di Sampurna? Putra Sampurna atau? Anu? Mas Pak Sunario. Sunario, oke. Okay. Ya, PT Sampurna itu yang Oke. Okay, itu. Terus? Nah. Lu, lu, wah, luar biasa. Jadi lukisanku itu sampai sudah 11 tahun ini dicintai banget, terus 11 tahun lho, saya. Mas Don, apa? Itu itu boleh enggak ya kalau saya potong jadi tiga? Oh, no. Karena begini, saya cinta betul dituliskan. Tapi saya nunggu 10 tahun itu ternyata saya tidak memerlukan gedung yang ada temboknya 20 meter. <laughs> Tuh, ya, mungkin ada. Lho, Pak, Oh, sudah Sudah, sudah kan. penjenengan, sudah penjenengan beli, mbak ya, wes di hati hati wong lio. Apa kan aku suruh lali, mbak. Enggak, saya cinta seluruh kisah Jadi saya datang lagi. Nah itu saya senangnya di situ. Orang itu kalau, kalau lukisan gue, ya memang seneng itu kan saya jadi rasanya oh, saya cinta iya. gawe, ya no gunanya dan waktu saya datang tuh diminta melihat, waduh senenggu gitu ada tiga bangunan itu, 8 meter terus di tingkat berapa? 8 meter terus satu empat meter, dan cocok banget. Ternyata beliau itu orang sembarangan mengundang interior designer, lighting designer, sama artis. Eh, ah, lighting designer sama artis. Untuk membahas ini, naik dipotong, tidak ingin dicoba. Akhirnya dipotong, dipotong, tapi lebih bagus jadinya tidak sesuatu murid, tapi semua ruangan menjadi ada fo. Ada semuanya. Ada semuanya dan ada gradasi gitu. Loh. Wah hebat. Mulai pinter jadi dagang ya pintar anu rosso tadi. Nah ngomong-ngomong tentang ini kan seni anu seni tari, ada nggak mau? Tari nih anu ratu se Seni se se kuliner. Hmm. Aku kuliner. Nah. nah ini lucu Mbah saya itu kan tukang kereta itu yang kemudian menjadi apa itu dinaikkan pangkat karena menyumbang kota Solo itu menjadi eh, desa Solo menjadi kota karena ada bisnis kereta. Nah beliau itu punya langsung beli tanah itu yang sekarang tuh selama terjadi karena Jalan yang paling utama dan iya, di, iya. di perempatan paling strategis, aku yang <laughs> gumun yang ngopo kok iso ngomong. Kok <laughs> ngerti padahal wong diesel ternyata. Wong colomadu gitu. Tapi waktu Tapi ada pabrik gula. itu belum ada bioskop waktu itu ya? Belum ada. Jadi ono pabrik gula itu, orang colomadu itu ada ini apa, social climbing. Jadi mbahku itu tukang kereta laris karena pegawai-pegawai yang colomadu mulai solong, ano, wah. Dia akhirnya berkembang. Kretona kayak, banget. Kayak eh, limusin. Wah iya, limusin. <laughs> nah, akhirnya dia invest beli tanah yang strategis. Nah, di situ dia bikin tadi. Anu Blue Birthday pertama yang Solo itu. itu kira -kira. Ini yang nulis ini Anu Babat Surakarta, Raden Masa itu yang nulis. Kita taksi nganggu kereta <laughs> Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Itu Raden itu dan itu tadi tondo-tondo desa wis dadi kutha iki ana taksine Nah, berkembang akhirnya jatuh kepada bapak saya, bapak saya sedo, ibu itu ibu saya itu enggak pernah masuk dapur. Tapi ini main cipoy, kaya... jago banget. <guruh> itu anaknya pengusaha apa, Dek? Oh, cipoyannya? Eh. Udah, cipoyannya. Lah terus dia itu kok bisa? Ada pernah ini juga penting sih, tak cerita kek kaitannya kalau keraton mana di Mangunegaran itu zaman itu Soekarno ada resepsi di situ. Nah ibu saya itu kayaknya jadi aktivis juga waktu itu karena dia sekolahan juga. Ada fotonya dia di Mangunegaran foto Soekarno, Gusti Putri Mangunegoro, satu lagi terus ibu saya ada di situ jajarin Pak Karno, lakukan buku itu Ini kan sejarahnya sogah. Tapi yang saya dengar dari Koki itu ibu saya itu waktu makan di Mangkunegaran, itu dia lihat makanan kok aneh banget. Nggak pernah dia jumpa yang dia anak iso dagar itu, Terus dia cari Kokinya siapa? Dia tanya, ini masakan nopo pak? Jenengnya kok ya aneh-aneh jenenge Swiss Rick, jenenge ono cash alamu cash, sudah, ini nopo nih, niki makanan londo bu, sing didadek ke di Jawa. Nah, ibu saya langsung lihat itu pulang sama bapak saya kan intelektual, moco ini apa, majalah delah barang di. ya. Dia akhirnya nganalisa sama bapak itu, ya bisa ini dicoba. Karena ketika sudah undang-undang agraria, semua pangeran, semua keraton itu tanahnya kan habis semua. Jadi pesta-pesta di keraton kan sudah hampir nggak ada. Koki-koki nganggur. Nah salah satu kokinya diajak mulai kalau ibuku, kuku. Wah, ibuku terus langsung sama bapakku yang paling seneng mangan karena dia doro gitu. Wes iki wae, Iki iki besi karbonade. Iki suwe-suwe kok <laughs> saya sampai jenenge laat. Mas Kayam tuh ngloto ngguyu ke pinggal-pinggal. Mas Kayam pengamat kok. Opo iki suwe aku dhewe ngerti. Wis ngerti Mas. <laughs> aku ora ngerti. Ayo frikadel dari bergedel biasa gitu. Iya. Ki ono suwe-suwe ono cash ala mau cash ngguyu Mas Kayam. <laughs> Wah, iki ono apa ya golek tapi iki Prancis iki Mas Kayam ning gitu. Cash gitu. Neng kau ditambahi ala Mukesh. <laughs> mas kaya senang banget kalau soal kuliner tuh bahas itu. udah sampai sekarang itu rotok laris mas. Yang yang nangani itu sekarang manajemennya. Jadi gini, ketika ini kan soal ini soal budaya juga pewarisan tuh loh. Ketika ibu saya meninggal itu kan mewarisi itu. Dan saya lihat warisannya kembali. Jadi sebenarnya ini ada sebuah ...legacy yang harus dirawat. Semua tentang kultur itu. Tentang kereta sebagai penanda kota. Gitu. Nah terus restoran ini, ibu itu juga... ...sejarah makanan indis gitu. Nah saya sama adik-adik saya juga setuju. Kita pakai ini kota ini untuk... ...memberikan sebuah... ...ingatan sejarah... ...tentang desa menjadi kota. Jadi dengar Putri Anda... Bukan, ini anu generasi putri saya, jadi oh. sama sedulur, ini harus jadi tetap menjadi anu anu apa, apa anu, keluarga, iya 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 iya, bisnis ya. keluarga. Nah saya bilang bisnis keluarga ini orang gampang gitu. Itu sebabnya supaya gampang kita warisan kita percepat dari ahli waris pertama saya di ini setuju semua waris ini angkatan ketiga supaya kita bisa jadi komisaris ngawasi nah, pasti ada nah, konflik untuk warisan gini nah, nah, nah itu ada komisaris masih menjadi wasit ini kultur juga makanya aku rapamer soal restoran tapi memang ini saya pelajari karena apa rumahku tuh gede banget warisan mbahku itu itu sing mager sari ya konco-konco Cina akeh banget jadi tem biar ini saumaya, aku turunnya karo anak Cina, anak Arab, orang orang India bareng masih gini. Nah itu, itu itu yang saya Afri ini ada kompleksitas. dalam budaya Jawa itu kita tidak takut pada kompleksitas. Tidak takut kompleksitas. Oh iya iya iya. Jadi ya. Anda tidak dibikin singgung, singularitas. singularitas dan jangan terlalu linear, urep. Ya kayak tadi hmm. dari. Ya. Okay. Makanya rumahku tuh pojokan. lah waktu Pak Rudi uh, wali kota, itu ketemu saya di airport Jakarta. Mas Don, ini tuh? nunggu nunggu pesawat sama-sama bareng Buat mulai ini Solo, nopo. Solo ikut aku, itu, aku itu wali kota itu dibully dengan yang kayak Orak orak, anu apa? Center City itu toko-toko itu dicorain. Wah, orang karuan. Benar-benar vandalisme gitu. Wah, terus aku hanya Terus sih tak kerake. Pak Rudi itu hebat dalam soal solusi-solusi gitu. Wes, Pak Gawe tak libur ke Rong Dino, tak tukok ke cat putih kita cat apa? Wah, ya hebat kok. Wah, bagus sama ya Pak Rudi. Gotong royong bersih. Ini cebule keliru mas. Lah tolong Dino, saya seneng lagi nyorek-nyorek sebab kanvas putih. <laughs> Wah, aku pusing deh. Tapi Pak Rudi itu hebatnya, saya nggak bisa, nguyur. Tapi ini, saya sebagai seniman, biasanya nyore-nyore itu. -nyore. Pak saya pikirkan dulu ya, saya saya ajak teman-teman seni rupa yang dekat sama saya, karena saya suka ngelukis juga, jadi dekat seni rupa. Orang-orang yang seni pertunjukan aku pindah ke komunitas seni rupa muda-muda itu, saya ajak ini kita bantu wali kota yang hebat kita ini, dia kita ayo kita lukis mural yang bagus. Oh. Gimana diskusi aku sama mereka? Kok gitu dikeroyok Mas Dun. 100 orang minim, ayo nanti tak lapor ke Pak Rudi. Oke, nah sekarang gini, gini Kalian kan mahasiswa semua, tak sing mahasiswa. Jangan mempunyai sikap bahwa kamu itu bekerja di studio. Terus akarmu berekspresi murni. Aku, aku setuju, kue. ekspresi bebas. Tapi mural itu sebenarnya ruang publik. Adanya tembok itu karena adanya tukang toko yang membayar pajak. Jadi itu bukan kanvas kosong. Kuwi ono sing share bayari resian, bayar listrik iki nyewa. Jadi setiap kalian yang mau melukis saya harapkan milih tempat Habis itu harus silaturahmi, mengenalkan diri, secara pribadi kenal takonono riwayat toko nebiye. Baru kita takonono, kepengen digambari, apa mula lucu-lucu. Wah itu kan mas. Jadi apa yang terjadi di situ lebih beraneka ragam ketimbang yes. Meksiko. Itu. Ya. Ketimbang Sao Paulo itu protes sosial, wah karuan untuk sak kan itu nah di sini tadi saya bilang kita itu harus jangan malas pada kompleksitas oke mas kalau yang betul ya kita bisa ngomong sampai akhir zaman ya cuma waktu membatasi, ya waktu pembatasan jadi, jadi, terima kasih sekali atas ternyata tema tanpa tema ini luar biasa sekali ya karena di situ kita mendekati semua dengan bukan ketinggian hati, tapi dengan kerendahan hati. Maka terbuka semua, ya, Anda kan buka semua itu mulai sampai ke seni rupa pun, yang bukan hanya seni rupa individual, tapi kolektif, yang juga ruang publik, ruang jadi publik. Itu yeah, yeah. Bukan main, ya, jadi yeah. betulnya Anda ini memang betul-betul manusia Oppenheimer. <laughs> open door keluar open door oke kita nggak punya apa-apa guys -apa. ini sangat sederhana putih ya yang putih Anunya dari Trans Institute terima kasih kepada profesor Sadono Gue Kusumo yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada gelar acara gelar wicara subkanasio dengan tema obrolan tanpa tema keren, open hammer <laughs> <laughs> open Hammer terbuka tanpa tema Ayo,